Halo semuanya para pengikut sekte bubur diaduk, bubur dicampur, bubur diterbangkan, bubur di apapun juga, semuanya bisa. Asalkan satu, bubur adalah kita, kita adalah bubur, dan hari ini kita akan bermain, tidak, kita akan digigit. Kita akan melanjutkan permainan kita, wait, kita harus pause dulu. Kita akan melanjutkan permainan kita yang berjudul Stop Burying Me Alive, Beautiful. Yang kemarin kita dikubur oleh si Makima dan kita ketemu dengan Felipe di bawah. Saya sampai lupa namanya siapa. Tapi let's go, kita lanjutkan saja. Wah, saya sudah keluar dari penyembah sekte. Kita lanjutkan. Oh enggak, bukan gitu. I'm definitely talking about this at my next session. Oke, berarti bukan saat giliran kita. Saat ini giliran kita berbicara dengan aku lupa lagi namamu yang cantik ini. If you think it's cramped now, should have seen the last red pack. Okay. Here is Rumir, and I know everyone. How do you tell them all apart? I can't say I'm finding this roomy. Aku nggak bisa bilang kalau aku menemukan ruangan ini. Bentar. Ya, nggak kebaca tadi. Tikusnya ganggu ya? Digigitin terus. Kalau kita nggak itu nanti kita digigitin tikus. Ayo main. Oke. Oh no. Lope tikus. And last one. Gagal. Oke. Kita mau digigit. Udah lanjut. I think your therapist would not approve what you're doing. Aku pikir terapismu tidak akan menerima apa yang kamu lakukan. Betul. Tapi aku pikir, janganlah tikusnya makin lama makin banyak. Betul, tapi aku pikir yours will have a new slot for me. Apa maksudnya? But I think yours will have a new slot for me. Punya slot baru untukku? Apa ya maksudnya? Apa maksudnya, guys? You cannot kill me and take my therapist. Dia bakal pergi ke terapis kita. Jadi setelah kita nggak ke terapis karena terapisnya tahu kalau dia itu lakukan ini ke kita, akhirnya dia pengen terapisnya punya kita. Padahal dia udah punya terapis sendiri. You can kill me and take my therapist. Kamu nggak bisa membunuhku dan mengambil terapisku. Atau don't tell me you're still seeing Dr. Wiggly. Jangan bilang kalau kau masih menginginkan Dr. Wiggly. That's when you just had a baby. Aku nggak ngerti. A baby? What a baby mean? Karina, dengar. Dr. Wiggly bilang kamu terlalu sensitif dan harus memaafkan sekitar gitu. Jangan terlalu banyak mendam dalam hati gitu, maksudnya jangan terlalu baperan lah gitu. Karina, dengarlah. Ini aku mulai ketutupan tanah nih. Please. Ya, dan dia benar. Aku menikmatinya dan sejujurnya aku menyukai kejujurannya dan bluntness. Apa itu bluntness? I don't know. That man stabbed you. Pria itu mengkhianatimu atau menikammu. Mengkhianatimu. Tikus, stop. Aku sudah memaafkannya. Hah? Kok bisa? Sedangkan aku gak kamu maafin. Aku merasa seperti I've missed a red flag or two here. Aku merasa seperti aku telah keliru terkait bendera merah, red flag, or two here. Aku nggak tahu lagi itu artinya apa. Ini mutual, saling menguntungkan.
Udah nggak ada lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Tikus gede. Ah, mantap. Lanjut kita. Mending kita sama si apa yang dia lakukan? Duh. Apa yang dilakukan? Hai, hai. Wah, kita nggak bisa. Kita lanjut lagi berarti sama si aku meminjam ini dari landscaper, dari landscaper tuh kayak petani apa? Tukang kebun. You mean the grave digger, penggali kubur? Are we even in cemetery right now? Apakah kita benar di tempat pekuburan sekarang? Kayaknya kita nggak di kuburan deh, kita dikubur di tengah hutan atau di mana? Kamu pantas yang lebih baik, bro. Ini seperti bukan kuburan, bro. Kita dikubur di tempat antah berantah oleh mantan pacar kita atau entah masih menjadi pacar kita. This is sounding worse and worse for both of us. Ini terdengar buruk dan semakin buruk untuk kita berdua. Nah kan, gede banget tikus. Just me, I'm the one who still has to deal with people. Hanya aku adalah satu-satunya yang masih make a deal dengan orang-orang. So you stole the soap. Please don't get arrested. I hope you get arrested. Tolong jangan sampai ketangkap polisi. It's fine. They look skinny. I could take them. Tenang aja, mereka terlihat kurus dan aku bisa mengalahkannya. Bro, ih, kita mau dimakan sama tikus itu. Does anyone know you're doing this? Apakah ada orang lain yang tahu kalau kamu melakukan ini? No one except the rats, I suppose. Tidak ada siapapun selain para tikus, mungkin? Duh, kita makin digigitin tikus. Please go and tell at least one person. Pergilah dan setidaknya katakan ini kepada satu orang. I will after I'm finished. Aku akan melakukannya setelah aku menyudahi ini. Ah, ya, kata kita marah ya. Udah gitu. Psikopat kalian. Oke. Okay. Duh, gak ada, kita masih lanjut lagi sama yang di atas. Hey, wait. Oh, shit. Are you mad at me? It's killing me an elaborate breakup. I think we should break up. Apakah kamu marah denganku? Apakah membunuhku berarti kita putus? Aku pikir kita harus putus. Apakah kamu marah denganku? Well, you did, so yeah. Oh ya, kita ya deh, ya emang. Tapi aku belum mati. Baru mau. Aku maksudku sebelum pemakaman ini, kamu marah enggak sama aku? Home, you never did clean behind the oven. Kamu gak pernah membersihkan belakang oven. Karina, serius? Ini gue dikubur dan bentar lagi mati, coy. I never meet more serious, amor. Aku gak pernah lebih serius lagi, cintaku. Oh no, Squeak. Please, please, don't beat me. Oke, gak ada. Kita lanjut lagi. This isn't getting anywhere. Ini gak akan kemana-mana. Gak akan clear gitu. It's because you keep moving the dirt. Stop that. Itu karena kau terus menyingkirkan pasir-pasir itu. Ayolah, berhenti. It mean this conversation. Maksudku, pembicaraan ini, I'm not sure I can convince you I'm alive. Aku gak yakin aku bisa meyakinkanmu kalau aku masih hidup. Oh, stop, stop. Oh, you finally giving up? Oh, akhirnya kamu menyerah? Maybe I should just on you? Of course not. Bentar. No, nggak boleh. Tentu saja enggak. Kamu benar-benar membuat ini sulit untukku. Ya iyalah, orang aku mau dikubur. Hah, kasihan sekali kamu. Gak not getting buried alive, gak dikubur hidup-hidup. You wouldn't get in. You've never had to bury a partner. Kamu gak akan pernah melakukannya. Kamu gak pernah mengubur partnerku sebelumnya. Bahkan kamu juga. Sekarang aku melakukannya. I think I get it. I'm feeling better. Dan setelah aku menguburmu, sepertinya aku akan merasa lebih baik.
sakit emang. Karina, Karina. Aduh. Ah, benarkah? Benarkah seperti itu? Ya, benar, kita udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Oh, tidak. Feels like we are having two different conversation here. Terasa seperti kita memiliki pembicaraan yang berbeda di sini. What did mean by done? Apa yang dimaksud dengan selesai? Udah, selesai, usai. Apa maksudnya? I feel a bit more at peace with your dad now. Aku merasa sedikit lebih tenang, lebih damai dengan kematianmu sekarang. Karina! It's time to end this. Goodbye, Peaches. Saatnya untuk mengakhiri semua ini. Selamat tinggal. Sayang. Damn. Gila udah dia. Oke, kita lanjut di kubur. Makin kuat nih tikus. Please, on the surface, aren't all they crack up to be, you know? Apa? Orang-orang di atas sana, bukankah mereka, apa ya, gak tahu, kacau? I don't know maksudnya apa. I was a wild light live up there. Kehidupan yang... I feel a bit better. Oh, kita didatangi oleh peri tikus. I was a wildlife vet up there. Felt so good about it until I learned where they were sending the animals. Aduh, mama aku takut. Okay. Sounds like a bad practice. Seperti terdengar seperti latihan yang buruk. Duh. It was. At least down here, I know what I'm doing good for it. Ya benar. Setidaknya di bawah sini aku tahu apa yang aku lakukan dengan baik. Untuk nyata. Ayo main. Okay. Kita selalu menghabiskan permainan kita dengan si Maimunah. Sedangkan kita sedang dikubur di atas. Duh, ada squeak lagi di atas. Bentar. Duh, digigit. Bagus. Aduh, gagal. Oh, jangan dimakan. She's really going it for it. Now or never. Dia kan benar-benar melakukannya ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Panjat, threaten her, seducer. Seduce itu apa ya? Eject. Climb atau ancam dia. Panjatlah. You have to shove faster than I can climb. Kamu harus menggali lebih cepat dari aku. What the? Hey, stop that, creepy. Apa yang kau lakukan? Berhenti, kamu dasar aneh. Loh, tapi kan kita dikubur, bro. Ya kamu yang aneh. Ya. Dengan kekuatan, yeah. No, seriously, you're going to jatuh. Okay, kita jatuh. Ow. Whatever, just relax. It's almost over. Terserahlah. Tenang saja, semuanya akan berakhir. Nih, gila nih orang. What about you? What do you do in your day to day? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan dari hasil hari-harimu? I'm an office worker. I do manual labor. Aku pekerja kantoran. Aku mau jadi pekerja kantoran aja. Ah, itu terdengar menyenangkan. Enggak juga, bro. Enggak, menjadi pekerja kantoran tuh capek. Dengan semua deadline, dengan semua tekanan. I'm not expecting to describe it, but it pays the bill. Aku tidak tertarik untuk menjelaskan pekerjaanku, tapi setidaknya itu membayar tagihan-tagihan ini. It doesn't sounds like your heart in it all that much. Itu tidak terdengar seperti kamu menikmatinya, apakah... Ayo udah, kalau gitu ayo main deh. Oke, main. Aduh, janganlah, aku capek sama tikus-tikusnya. Boleh. Satu atau love, oke. Okay. Yo, ada squeak.
Oh, terima kasih Ratu, Ratu Tikus. Oh. Duh. Tikusnya makin sulit dikejar. I should say before you choose. Aku harus memberitahu ini sebelum kamu memilih. Aduh, aku gak kebaca tadi kepencet. Why push yourself in if you're uncomfortable with it? Kenapa kamu melakukannya kalau kamu gak nyaman dengan ini? Aku gak menyesalinya. Aku gak menyesali pilihanku untuk tinggal di bawah sini. But some people make it worth trying for. Make it worth trying for. Tapi beberapa orang mungkin ya ini pantas lah. Apa? Worthy itu apa ya? Apakah kamu? Siapa yang tahu? Ah ya, aku merasa lebih baik. Who knows, siapa yang tahu? Satu permainan lagi? Oke, tentu saja. Untukmu, apapun itu. Mungkin aku akan memilih 4. 2. Ah, aku buang 4 lagi. Oke, okay, good. Duh, kita mulai digigitin di atas. Pergi, pergi, pergi. Ah! What she's doing? Apa yang dilakukan? Oke, okay, sekarang kita bicara lagi sama Karina yang gila. Make contract with me. I'll give you my concert ticket. I'll pay you to let me out. Ayo kita bikin kontrak. If seen that anime. Absolutely not. Aku sudah melihat anime itu. Tentu saja enggak. Kontrak apa yang soal anime itu? I don't know. Apa anime soal kontrak? Black Butler? I didn't even say the kind of contract. Aku bahkan enggak bilang kontrak seperti apa. Doesn't matter. I read enough legal document to stop caring. Aku itu enggak penting. Aku sudah baca banyak catatan perjanjian lah. I can't take this anymore. Aku gak bisa menahan ini lagi. Duh. Oh. What are you blabbing about down there? Apa yang kamu lu blablablakan di bawah sana? How I'm sick of this. Bagaimana terkait kelelahanku terkait ini apa? Gimana menjelaskan? Aku capek tau. Gitu, intinya ini capek. So what it's to you? We are done talking. Kita tanya dia. What do you mean? I ask. Of course, I want to know. Tentu saja aku ingin tahu. No, you don't. Kamu gak ingin tahu. All you've done tonight is ignoring me. Apa yang kamu lakukan seharian ini adalah menghiraukan aku. Tidak menghiraukanku. Oh, piece off. I'm not doing anything you haven't done to me. I'm not doing anything you have done to me. Aku gak melakukan apa yang sudah kamu lakukan ke diriku. Lah emangnya aku ngelakuin apa, bro? Aku aja bangun-bangun tiba-tiba dikubur sama kamu. Gimana coba? I've never tried to hurt you. Aku gak pernah mencoba untuk menyakitimu. So that's not true. Jadi itu gak benar. It's not funny anymore, Karina. Ini semuanya udah gak lucu lagi, Karina. Oh, tikus. Menyakitimu? Kamu gak tahu tentang sakit itu apa. Everything isn't about you. Semuanya bukan tentang dirimu. Though nothing hurts as much as you right now. Please, enlighten me and why you feel that way. Tolong jelaskan kepada aku kenapa kamu rasa seperti itu. Jangan banyak gerak, tikus. You never understood me. Kamu gak pernah mengerti tentangku. That's why I have to explain every single fucking things to you. Kamu gak pernah mengerti tentang aku. Itulah mengapa aku harus selalu menjelaskannya kepadamu. Anjir, ini kayak mantanku. Apa? I just don't know if you're ever love me as deeply as I've loved you. Aku hanya gak tahu kalau kamu pernah mencintai aku atau apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintaimu sedalam cintaku padamu gitu. Jadi Karina ini ngambek. Dia gak tahu kalau kita nih sayang gak sih sama dia. Aku gak bisa membaca pikiranmu, Karina. Emang cewek tuh emang Maybe if you could
you know you died a long time ago. Mungkin kalau bisa kamu baca pikiran, kamu harusnya tahu kalau kamu akan mati dari beberapa hari yang lalu. Ya tentulah orang aku nggak bisa, makanya buktinya sekarang aku di sini. I said it was a couple days ago. Are we talking about the relationship? Talking about us, bicara tentang kita. It honestly refreshing not being the one buried and smoother for once. Sejujurnya, not being the one buried akan lebih baik kalau kita tidak menjadi yang dikubur dan yang mengubur. Is I smoother you? Apakah aku smoother? Smoother itu apa ya? Mengejek, menjelek-jelekkan, merendahkan. All I've done is support you. Apa yang aku lakukan selama ini adalah mensupport kamu. All you've tried to do is fix me. Apa yang selama ini kamu lakukan adalah memperbaikiku. Are we breaking up? Apakah kita putus? Apa maksudnya ini? If you were alive, I would know the answer. Jika kamu masih hidup, selama kamu masih hidup, aku gak akan pernah tahu jawabannya. But since you're dead, tapi sejak kamu mati, Karina. All I can do is be mad I had a bully, a girl who didn't love me. Angela, aku cowok bukan cewek. Mau lesbong aja sana, tapi aku tetap stay cowok. Pedro. But since you're dead, sejak kamu mati, semua bisa membuatku gila. Yang harus aku lakukan adalah mengubur pacarku yang tidak menyayangiku. Aku sayang sama kamu, Karina. Sejauh timur sampai barat, dari utara ke selatan, cintaku padamu bagaikan mukulin tikus. Nggak ada habis-habisnya. But I love you. I'm sorry I failed you. How dare you ever say I didn't love you? Aku minta maaf, aku gagal. Bukan. Terima kasih. How dare you ever say I didn't love you? Beraninya kamu mengatakan kalau aku gak sayang sama kamu. Ini hubungan yang rumit ya, ini hubungan yang toksik bener. Kalian pernah gak sih terjebak dalam hubungan yang toksik? Rasanya mau keluar gak bisa, mau bertahan juga sakit. Guys, semoga kalian semua tidak terjebak dalam hubungan yang toksik. Maaf aku gagal. Maaf juga. Aku tidak sadar kalau kamu berpikir seperti itu. Sudah berapa lama? Sejak tur di taman. Mereka mengatakan semua arti omong kosong. Seperti mawar artinya cinta. Aku benci semuanya. Karina. Please. But I didn't know that. Then, and I didn't get you anyway. Hey, if you were actually alive, would you forgive me for the great digging thing? Jika kamu masih hidup, apakah kamu akan memaafkanku akan penggalian ini, penguburan ini? Would you give me a second chance? Apakah kamu ingin memberikanku kesempatan kedua? Selalu ada kesempatan kedua, guys. Karina, aku benar-benar mencintaimu. Jadi, aku yakin akan kesempatan kedua itu. Memikirkan seberapa dalamnya cintaku kepadamu, mungkin? I think if you were alive, aku pikir jika kamu masih hidup, and if you won't decide to come back to me, dan kamu memikirkan untuk kembali kepadaku, I'd want to start over. Aku ingin memulai kembali. Mungkin itu. Wih, tikusnya.
So you will stop digging, you believe me? Jadi kamu akan berhenti menggali, kamu percaya kepada aku? Bantu aku ke atas mungkin. Ah, tentu saja enggak. Aku tidak akan berpikir seperti itu. Aku senang kita mulai berbicara dari hati ke hati, tapi kamu pasti akan mati. Aku enggak ingin take a risk. Tapi aku enggak akan berhenti untuk menggali. Oke, fine. I have a lot to think about. The dirt feels like I'll cling to your skin forever. Dia pergi sekarang dan tanah ini terasa seperti menempel di kulitmu untuk selamanya. Damn. It seems like it's time for me to choose which direction I should I go. Will either one even want me? Up with Karina or under with Remy? Okay, pilih. Dengan Karina, she's gone. Atau dengan Remy ya. Remy ya? Selamat datang. Remy ya dan tikus-tikusnya mengucapkan selamat datang dengan tangan terbuka. Ini nyaman. But Ramia helps you feel at home, and soon you cannot bring yourself to mind. Kamu merasa sangat nyaman di sini ya. Kita merasa nyaman dengan Ramia. I'm really glad you decided to stay. I was a little worried you wouldn't like it here after all. What can I say? You've been pretty convincing, kamu. Aku sangat bahagia kamu mengatakan itu. Terima kasih sudah bersamaku. Live to see another day. Hidup untuk melihat hari lainnya. Artinya apa? Artinya apa? Oke guys, kita sudah mendapatkan ending pertama dan saya akan lanjut ke ending yang kedua. Shing, cepat. Terus tiba-tiba gitu, tiba-tiba ada transisi tank menuju ending kedua mungkin. Oke, dan kali ini kita akan mencoba mendapatkan ending bersama Karina. Let's go. Ini, aduh, kita digigit, squeak. No. Okay. Seriously gone, I love the botting. Ke atas bersama Karina, atau ke bawah bersama Rami, kita akan ke atas. Akhirnya, dapat ending bersama Karina. Wah, aku gak percaya kalau kamu masih hidup. Ya, enggak. Terima kasih buatmu. Itu berlawanan sebenarnya. Jika itu bukan untukku, mereka mungkin akan menguburmu lama sebelum kamu bangun. Apa? Care to explain? I was there. I watched you die. Aku di sana. Aku melihatmu mati. Aku melihat mereka gagal menemukan detak jantungmu. Terus mereka menutupimu dengan dengan apa? Kain kafan. Kamu bercanda. Aku akan menghapusmu sampai ke atom-atomnya kalau kamu tidak menganggapku serius. Itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Dan bagaimana dengan sekarang? Aku gak akan melakukan kesalahan yang sama. Aku pun juga. Akhirnya kita sama Karina bersama selamanya. Walaupun apapun yang terjadi di masa lalu kita, bagaimanapun juga aku tetap mencintainya. I love you, Karina. Thank you so much. Let's go home. I think some people will be very happy to see you. Akhirnya kita mendapatkan ending bersama Karina. Oh iya, dan ada satu ending lagi. Nah, satu endingnya lagi ini ending dimana kita bakal dikubur hidup-hidup karena kita melakukan hal konyol. Nih.
Karina, apa yang kamu lakukan? Dia terus kita teriak. Ah! Aku tahu itu hantu. Tek 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 des. Deng. Dan ini dia bad ending di mana kita dikubur hidup-hidup sama Karina karena kita teriak. Unable to make your way out either direction, you suffocate under the dirt. Kita mati. Terkubur. Ya. Tenggelam di dalam tanah. Oke, akhirnya itu semua udah dapat endingnya dan terima kasih sudah menonton. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat tinggal. How about you?